Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Mahmudi Prastia di channel YouTube otomotif.net. Ini hari ini hari Mens 3 menjelang hari raya Idul Fitri, dan saya sendiri dari onrotomotif.net, bagi teman-teman ketika video ini muncul di beranda teman-teman pada saat mudik, mohon berhati-hati, selalu jaga kesehatan ya dan keselamatan agar teman-teman sahabat otomotif selamat sampai tujuan. Dan apabila ini video ini sampai di beranda teman-teman pas hari raya Idul Fitri, saya sendiri mohon maaf lahir dan batin. Oke ya, kita update aja, kita cek unit ini yang mungkin hari ini. Ini tahun 2010 nih bro. Ini keren-keren banget unitnya. Kemudian ini tahun 2008. Dan masih banyak unit yang lainnya. Itu yang plat R ada di sana tuh masih ada. Oke ya, kita cek satu-satu. Harga dan tahunnya berapa, dan ada juga unit yang baru datang. Kondisinya seperti apa? Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi masih di channel yang sama di otomotif.net. Ini. Dan ketika video ini muncul, kalau pas teman-teman lagi mudik, saran saya mohon berhati-hati aja, selalu fresh, jangan sampai ngantuk ya, jaga kesehatan agar di perjalanan selalu selamat sampai tujuan. Dan apabila nanti video ini muncul di beranda teman-teman pas hari raya Idul Fitri, saya sendiri selaku otomotif.net owner ya, mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Ini hari terakhir sebelum besok ini ngandang semua, masuk ke gudang sana semua, dan mau pada bubar pada mudik dulu. Nah, kita update aja dulu yang ini. Unit ini yang ada sebagian yang baru masuk, itu baru masuk plat L, dan itu ada juga tahun 2008 juga tuh baru masuk. Ini tahun 2008 juga. Ya, harga masih di angka 100 jutaan bro ya, 100 jutaan rata-rata 100 juta lebih lah ya. Misalkan yang ini di depan kita ini tahun 2009 nih, kalau nggak salah, kalau 2010 nih, ini plat B, pajaknya sudah koid bro, pajak udah mati, tapi kondisi fresh ya, boleh dilihat betul nih, lampu juga masih bening baru. Plat B ZL, pajak mati, lumayan pules. Itu kita lepas di angka 128 nego ya, 128 nego. Jadi semua unit yang di sini tuh rata-rata nego semua bro. Ini kalau lampu-lampunya masih bagus nih, nih betul-betul masih baru kalau lampu nih bro, ini baru. Kiri dan kanan nih baru 4BZI Jakarta ya. Ini kayaknya tipenya base, bukan XLT. Ini cat biasa. Kalau XLT memang cat bawaan ya. Kita lihat aja interiornya. Oh, XLT bro, tipenya XLT. Tipenya XLT, sudah pakai power window karena nih, sudah pakai power window. Kita keliling, nggak perlu kita lihat lagi interiornya. Dan di belakang sudah pakai bed liner nih. Ya, pakai bed liner 4x4 terpasang nih bagian belakang. Bannya juga masih baru-baru, dia pelek racing. Kalau racing bawaan dari Ford Masian. Unitnya bagus nih bro, Fos. Tapi pajak mati ya. Ini kalau mau nego hari terakhir mungkin besok masih bisa sih ya, karena besok ngandangnya nih. Kalau untuk lusa, untuk Senin udah pada bubar masing-masing, masuk kandang mobilnya semua. Dan yang ini tahun 2008 plat P, masih berkisar di harga 100 jutaan, warna putih mutiara.
Nih, nanti kita lihat unit yang lainnya. Bannya juga masih baru-baru, pelek asli bawaan Ford Ranger. Belakang juga sudah pakai bed liner. Itu ya, belakang pakai bed liner. Bahkan ada bumpernya yang ini, bro, yang tahun 2008 nih belakangnya. Untuk interior, oke, kita lihat di interiornya. Interior, wah, interior keren banget, bro. Joknya dia sudah diperbarui, sudah dilapis kayak gini, ada list-list putih kayak gini. Renda. Belakang tuh kayak gitu. 4x4 sudah pasti di sini jalan semua. Diutamakan ya 4x4, mesinnya hidup 4x4 karena mobil seperti ini kan orang pasti yang dicari 4x4-nya. 4x2 banyak loh kalau 4x2, tapi kita nggak ada pernah jualan yang untuk 4x2. Oke, kita cek unit yang lainnya. Kemudian ada yang plat D kemarin, ini masih ada di sini, yang plat D. Ini unitnya lumayan fresh dan lumayan bagus. Bumpernya depan belakang sudah pakai ARB kayak gini, dan dia juga sudah pakai bed liner. Ini ya. Oh, dikunci, bro. Ya. Kondisi masih. Oke, ini plat D Bandung. Oke, terus kita ke sana. Nah, siapa kemarin yang cari di harga di bawah 100 juta? Nih, ada nih tahun 2003 Ford Ranger. Ini di bawah 100 juta, bro. Ya, di bawah 100 juta. Untuk bumper depan sudah keren kayak gitu. Tinggal kalau mau tambah winching, tambah pasang winching di depan situ. Bannya juga masih baru-baru. American style. Ford Ranger, tapi belakang nggak ada bed liner, bro. Ya, belakang nggak ada bed liner. Kalau mau bed liner, mungkin bisa dipasang sendiri. Cuman belakang udah pakai bumper kayak gini. Itulah kita lihat interiornya. Ini interiornya. Kayak gini, 4x4 sudah pasti aktif. Di tengah nih konsol box juga jadi satu dengan apa? Speaker kayak ini. Memang betul-betul konsol box jadi sound system, bro. Subwoofer ya. Jadi ini bekasnya udah dipasang LCD di bagian apa? Headrest belakang. Tapi kayaknya dilepas ya. Berarti ini mobil terawat. Kalau nanti akinya bisa kuat kita start, kalau nggak kuat ya mohon maaf, mungkin lain kali kita coba start. Hidup, bro. Hidup, bro, sekali start, bro. Ini di bawah 100 juta. Nah, kemudian yang terakhir ini yang banyak di incer, ini yang plat R kemarin. Jadi kalau mau dipasang winching, ini sudah ada tempatnya. Nih, tempat winching. Dan itu tempat fog lampnya udah ada. Tapi warnanya untuk bumpernya warna abu-abu. Ini tahun 2010. Dia nggak pakai bed, oh pakai bed liner nih, bro. Itu ban seretnya ada di belakang. Bannya juga baru-baru. Interiornya lumayan oke, bersih. Boleh kita tes juga, nggak apa-apa. Bahkan untuk jok tempat duduknya sudah dilapis. Tuh, dalamnya juga bersih. Bersih ya kalau dipakai harian. Bersih. Oke. Bahkan untuk bumper belakang pakai seperti ini. Nih, bagian interiornya 4x4 sudah pasti jalan. Ini kalau nggak salah kemarin saya rekomkan kepada seseorang,
Tapi dia belum datang karena ya semuanya gantung pas hari Lebaran sih ya. Suaranya. Oke, kita matiin. Hidup. Dan di sebelah sini masih ada yang plat BMTN. Ini double cabin, ini masih juga ya. Peleknya garang banget. Dan yang ras kabin ini ada Ford Ranger, ini ras kabin. Masih di angka 100 jutaan, ini masih gagah banget nih ya. Plat BMDG 9802. Nih warna hitam BMDG. Ini Ford Ranger. Terus ini Mazda Banjarmasin double cabin. Itu Ford Ranger. Nah, itu Ford Ranger juga tapi baru nyampe tuh, Bro. Ya, baru di cuci luar dalam. Ini agak lumayan nih, Bro. Ini baru nyampe, tinggi banget nih, garang nih ya. Ini tahun 2007. Peleknya gede-gede, tinggi banget nih. Tuh dalamannya. Wow, keren, Bro. Bekasnya pakai radio nih, ndak? Oke. Okay. Terus unit yang lainnya di kalau mau ras kabin ada di sebelah sana juga. Jadi ini hari terakhir. Besok hari terakhir. Nih yang ras kabin plat B. Iya, plat B. Dan ini lumayan gede baknya dibanding yang double cabin. Nih kalau ras kabin nih pembukanya dari samping sini dan samping sini. Nah, ini. Ya, interiornya kayak gini. Oke, kita tutup. Oke ya, Mas Bro. Mungkin itu aja update-nya per hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya pas nanti habis Lebaran. Saya sendiri Onrotomotif.net mohon maaf lahir dan batin. Share itu dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif selalu.